cek dulu, cek dulu. Yo, kini saatnya kita harus tambah pintar. Jangan jadi orang yang mudah sebar-sebar, karena belum tentu itu berita benar. Kalau gak ngerti, ayo belajar. Mulailah curiga jika sudah suruh-suruh. Sebarkanlah, hey, tunggu dulu. Periksalah kalimat, kok banyak tanda seru. Banyak huruf besar, mata gue jadi ngilu. Coba dicari beritanya dulu. Mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, cek dulu. Siapa tahu hoax. Tujuannya itu ya provokatif, paling cocok buat orang yang sensitif. Kalau ke gue ya gak efektif, tapi semua suka yang positif. Misalnya video yang inspiratif, meme yang lucu, itu juga sih positif, kreatif, dan produktif. Coba dicari beritanya dulu. Mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, cek dulu, daripada nanti